keanehan diduga jadi pemicu tukul arwana alami pendarahan otak. Maria Fania, dia suka sekali. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Presenter Maria Fania mengungkapkan kebiasaan kurang sehat yang dilakukan Tukul Arwana selama syuting bersama. Maria Fania menyebut Tukul Arwana sering mengonsumsi gorengan di lokasi syuting. Hal itu disebut Maria Fania adalah pola hidup kurang sehat. Belum diketahui secara pasti sakit yang dialami Tukul Arwana, Maria Fania menduga makanan jadi pemicu sang komedian mengalami pendarahan otak. Meski demikian, Maria Fania akan menunggu konferensi pers yang kabarnya akan digelar oleh pihak keluarga dan rumah sakit untuk menjelaskan sakit yang dialami Tukul Arwana. Aku sangat nunggu itu, aku pengen tahu kenapa sih, apakah dari makanan? Kalau aku lihat Mas Tukul beliau sangat suka sekali gorengan, kata Maria Fania. Menurut Maria Fania, Tukul Arwana sangat kurang menjaga makanan. Terlebih, ia sering mengonsumsi gorengan dan makanan laut di lokasi syuting. Maria Fania juga mengatakan tidak mengetahui secara pasti riwayat penyakit yang diidap Tukul Arwana. Mas Tukul kurang jaga makanan. Aku lihat seafood, aku gak tahu ada riwayat darah tinggi atau apa. Aku kurang paham, tutur Maria Fania. Maria Fania pun begitu terkejut saat Tukul Arwana dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosa pendarahan otak. Padahal satu hari sebelumnya, Tukul Arwana masih ceria dan terlihat ceria saat menjalani syuting sampai akhirnya sang komedian dikabarkan tak sadarkan diri pada Rabu, 22 September 2021. Enggak pernah ngeluh, beliau enggak ada yang kayak sakit, apalagi ngeluh itu enggak ada. Makanya hari Rabu malam dikasih kabar itu shock banget, ujar Maria Fania. Usai menjalani operasi otak pada Rabu 22 September 2021 silam, Tukul Arwana dikabarkan masih harus menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta Timur. Berdasarkan penuturan keluarga, kondisi Tukul Arwana saat ini sudah kembali normal meski ia hanya bisa berkomunikasi melalui kontak mata.